Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan subjek matematik kita bagi tajuk yang terakhir. Tajuk yang tak sempat maklumah nak uploadkan sebelum ini. Jadi hari ini maklumah akan habiskan tajuk tentang data. Baiklah, anak-anak boleh bersedia dengan buku teks. Buku teks bagi tajuk data ya. Baiklah, Mak Lima teruskan tajuk data. Okey, data ni apa maksud data? Data ni adalah maklumat. Macam mana kita nak mencari sesuatu maklumat berdasarkan situasi atau berdasarkan gambar atau apa sahaja. Kalau anak-anak tengok kat dalam gambar yang Mak Limah tunjuk ni dalam buku teks masing-masing, semua orang akan nampak kan macam-macam ada kat dalam gambar tu. Ada anak-anak kecil yang main dam, ada anak-anak kecil yang main layang-layang, ada yang main bola sepak kan. Jadi dekat dalam gambar ni kita boleh kumpulkan maklumat menjadi satu data. Okey, kalau kita nak tengok kat sini, apa maklumat yang kita boleh dapat? Kita tengok, kalau kita tengok dalam gambar ni, kita nampak, okey, dekat dalam gambar ni banyak permainan. Jadi, kita boleh kumpul maklumat tentang permainan dan berapa orang anak-anak yang bermain. Okey, kita tengok pada contoh yang diberi. Ini cara kita nak kumpul data. Kalau tengok gambar sini kan, ini anak-anak yang bermain dam. Yang ini anak-anak yang bermain layang-layang. Manakala yang ini anak-anak yang bermain bola sepak. Okey, ada tiga permainan dekat sini. Jadi, kita nak cari maklumat ni, pertama sekali, kita kena bina satu jadual. Kenapa kita kena bina satu jadual? Sebab kita nak nampak dah. Bila ada jadual, senang kita nak nampak maklumat kita tadi. Contohnya, dekat yang Mak Limah tunjuk ni, ini adalah jadual. Macam mana dia nak dapatkan data melalui gambar tadi. Pertama, dia akan letak dalam jadual ini adalah permainan. Ni permainan. Dan yang kedua, dia letak gundal. Okey, gundal ni, kalau anak-anak nak tahu apakah dia gundal, dia ini adalah tanda. Tanda yang kita boleh buat macam-macam lah. Kita nak buat garis panjang ke, kita nak buat bulat ke, bila kita mengira sesuatu. Contohnya kan, kaedah gundal ni, dam ya, Mak Limah tunjuk dam, ni budak main dam. Bila ada seorang budak, dia pun akan gundalkan satu. Ada dua, dua. Jadi ada berapa kat sini budak? Dekat sini ada empat, jadi dia buat gundal sebanyak empat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi jumlah bagi pemain dam ini adalah empat orang. Okay, faham kan gundal ni? Ada orang dia biasa dalam matematik kita gundal, kita guna garis panjang macam lidi. Anak-anak selalu Mak Limah cakap kan, kalau kira guna lidi. Ni namanya gundal. Kalau nak mengira angka bulat kan, hari tu kita belajar kita nak tambah, kita guna sistem lidi kan, Mak Limah cakap kan. Nah, tu sebenarnya adalah gundal. Tapi dia ada cara juga gundal ni. Kalau dia lima dia lain. Nanti Mak Limah terangkan. Okey, bola sepak ni, ni bola sepak kan. Bola sepak ni ada berapa orang pemain dia? Okey, tiga. Dia pun akan buat gundal. Satu, dua, tiga ya. Maksudnya macam tu. Kalau layang-layang pula, dekat sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam orang, jadi gundal dia adalah enam. Okey, kejap ya. Ni Mak Limah nak tunjuk. Macam mana gundal dia tadi? Ni kan tadi permainan dam. Ada empat orang. Satu, dua, tiga, empat. Ini gundal. Bilangan pula, daripada gundal ni kita kira berapa? Empat. Okey, bola sepak tadi ada tiga orang. Kita pun gundal. Satu, dua, tiga. Jadi, tiga, tiga orang. Layang-layang pula, dia ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. 5 dan 6. Okey, Mak Limah nak beritahu gundal ni, bila dia 5 sahaja, dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4 slash macam ni. Jadi ini kita dah tahu dah, bila macam ni memang 5. Tak payah kira.
Sebab dia tak boleh nak banyak-banyak sebab dia nak mudahkan kita kan. Bila kita nampak tanda ni, kita tak payah kira lah sebab kita dah tahu dia 5. Jadi 5 campur 1, 6. Jadi budak yang main layang-layang adalah 6. Okey, kita tengok balik dekat sini. Dia suruh kita cari berapakah pelajar perempuan dan berapa pelajar lelaki. Tadi kita boleh dapat data pertama, kita boleh dapat data berapa orang bermain permainan. Kita juga boleh dapat data berapa orang murid lelaki, berapa orang murid perempuan. Okey, kalau kita tengok dekat dam ni ada 1, ada 2 murid perempuan. Kemudian dekat sini ada 3 murid perempuan, ada 4 murid perempuan. Jadi dekat sini sepatutnya gundar dia adalah 4. Dekat sini adalah 4. Okey, kalau kita tengok murid lelaki berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gundar dekat situ ya. Okey, jadi macam mana kita nak buat gundar tadi? Macam tadilah kat atas ni. Anak-anak boleh letak kan? Perempuan tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita tulis jumlah dia 4. Kalau lelaki dia ada berapa tadi? 9. Kita buat 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Slash macam ni. Kemudian kita tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4 jadi 9. Okey, Mak Limah ingat Mak Limah dah buat contoh. Rupanya tak masuk contoh dia. Okey, kita try yang ni. Bilangan objek dalam kelas lengkapkan jadual. Okey, kalau lampu mesti anak-anak ingat kan dalam kelas ada berapa. Okey, lampu dalam kelas dia ada. Kita tengok. Kenapa Mak Limah buat macam tu? Okey, lampu dalam kelas dia ada. Kalau macam ni berapa? 5 campur 1 jadi 6. Yang ni memang betul lah. Ada 6 bilangan lampu. Jadi kita tulis 6. Comel mata ni Mak Limah pun tak ingat. Jadi Mak Limah buat je lah berapa yang Mak Limah rasa. 3. 3 orang pakai spek mata. Jadi bilangan dia 3. Berapa orang pakai tapuan ni? Mak Limah buat 4. Buat 5. Maka gundal dia, bilangan dia adalah 5. Okey. Okey, habis tajuk tadi, macam mana kita nak mengenali data dan macam mana kita nak bina data dan dapatkan maklumat. Poin yang kedua hari ini Mak Limah nak terang ialah kenali piktograf. Okey, ini dikatakan piktograf. Macam mana anak-anak nak tahu piktograf ni? Okey, piktograf ni dia letak satu, dia masuk, dia buat satu data, maklumat. Kemudian dia letakkan bilangan maklumat ini dengan mewakili dengan objek. Contohnya dia nak tahu siapa main dam ni, dia letak gambar emoji. Maksud emoji ni, satu emoji ini adalah satu orang. Faham tak? Maksudnya tadi kita buat gundal kan, tapi dia guna sistem piktograf ni, dia gunakan macam objek. Objek kadang-kadang tak semestinya kita nak letak emoji, kita boleh letak bintang ke. Satu bintang sama dengan satu orang. Atau bunga ke, terpulang. Cuma kita, dia nampak sangat menarik. Okay, dam tadi ada 4 orang kan. Maksudnya ada 4 emoji. Satu emoji mewakili satu orang. Jadi 1, 2, 3, 4, 4 orang. Manakala bola sepak tadi 3 emoji adalah 3 orang. Layang-layang ada 6 emoji adalah maksudnya 6 orang. Okey, soalan dia ada 4 orang suka main dam. Betul tak? 4 orang suka main dam. Betul dah ni? 3 orang suka main bola sepak. Ni 1, 2, 3. 3 orang suka main bola sepak. Berapakah orang suka main layang-layang? Jawapannya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permainan yang paling disukai. Macam mana kita nak tahu yang paling disukai? Mestilah yang ramai orang main. Anak-anak mesti tahu kat sini kan? Yang ramai sangat orang main adalah layang-layang. Permainan yang orang tak suka main. Mestilah yang permainan dia sikit. Jawapannya adalah bola sepak. Okey, faham kan? Piktograf. Okey, sekarang kita nak tengok yang kedua. Dia bagi contoh. Contoh ni eh. Afif kumpul maklumat haiwan peliharaan rakannya. Haiwan peliharaan rakan dia. Dalam kelas tu dia tanya kawan dia, siapa yang suka bela ikan? Jadi satu bintang. Nampak ni, tadi Mak Limah cakap emoji. Selain pada emoji, kita boleh juga guna benda lain. Ni dia guna bintang.
satu bintang ini mewakili satu orang. Jadi maksudnya dalam kelas dia yang bela ikan ni ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa orang yang bela kucing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan berapa orang yang membela arnab? 1, 2, 3, 4. Okey, soalan dia berapa murid pelihara, berapa orang murid yang memelihara setiap haiwan ini? Kalau ikan tadi kita dah kira kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul dah 6. Kucing ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapakah pula arnab? Ha, kita kiralah arnab ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang memelihara arnab. Soalan seterusnya, haiwan yang paling banyak dipelihara. Ha, kita nampak dah dekat sini, mana bintang yang paling banyak? Kadang-kadang anak-anak yang excellent ni, dia tak kira pun. Dia nampak bintang banyak, dia tahu dah. Oh, ni yang orang suka pelihara. Jawapannya adalah kucing. Okey, rakan Afif yang paling kurang pelihara haiwan apa yang paling sikit dia bela? Rakan dia bela. Haiwan apa? Ha, mestilah kita nampak arnab kan? Sebab arnab dia ada 4 je. Ha, kalau kita tengok bawah ni pun kita nampak dah. Ni paling banyak, ni paling sikit. Jadi jawapannya arnab. Anak-anak boleh salin dekat buku, boleh tulis dekat buku teks. Okey, mari kita mengasah minda sementara. Okey, jualan curry pub. Ni, bintang ni mewakili curry pub. Satu kuih. Maknanya curry pub ada berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donat. Donat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manakala kuih koci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey. Pau dijual kurang 1 daripada donat. Pau dijual kurang 1. Kurang 1 daripada donat. Ni donat kan? Kita tengok donat tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 donat tapi pau tadi kurang 1. Maknanya kita buang 1 donat ni. Maknanya pau tadi ada 8. Ni kita buang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Anak-anak bolehlah lukis bintang dekat pau ni sebanyak 8 bintang. Okey, kita tengok uji diri pula seterusnya. Lihat piktograf di bawah. Okey, tentang wang simpanan Nadia. Apa maksud kotak? Ni dia mewakili kotak. Tadi emoji kan, bintang. Ni kotak. Satu kotak ini maknanya RM1. Jadi kalau 3 kotak ini maknanya RM3. Okey, kita tengok simpanan Nadia pada hari Isnin sebanyak 3 kotak maknanya RM3. Hari Selasa 2 kotak maknanya RM2. Hari Rabu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kotak maknanya RM5. Manakala hari Khamis ada 3 kotak maknanya RM3. Okey, soalannya berapa wang yang disimpan pada hari Isnin dan juga hari Selasa? Kita tengok hari Isnin. Ada 3 kotak kan? Maknanya berapa ringgit? RM3. Ha, anak-anak boleh tulis dekat buku tu. Berapa pula jumlahnya hari Selasa? Hari Selasa ada 2 kotak, maknanya RM2. Okey. Pada hari apakah Nadia simpan RM5? Pada hari apa dia simpan RM5? Kita pun cari. Ni RM3, ni RM2, yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni RM5. Maknanya hari Rabu. Okey, soalan yang keempat. Sorry. Soalan yang ketiga. Berapa wang simpanan Nadia yang paling sikit? Berapa wang dia? Jawapannya mesti nampak ni kan, kotak dia 2 je ni. Maknanya RM2. Nadia simpan wang sama banyak pada 2 hari. 2 hari ni duit dia sama dia simpan. Apakah hari tersebut? Ha, tengok sini kan. Ni berapa ni? Ni 3, yang ni pun 3. Jadi harinya adalah hari Isnin dan hari Khamis. Dan soalan terakhir, pada hari apakah Nadia simpan wang yang paling banyak? Ha, yang paling banyak tadi kita nampak ni kan. Kalau kita tengok piktograf ni kita tahu dah. Sikit dengan banyak tu kita nampak dah. Jadi hari apa yang paling banyak? Jawapannya adalah hari
Rabu. Alhamdulillah, selesai uji diri kita. Seterusnya, kita nak selesaikan yang ini pula. Lihat data cara murid kelas 1 pintar pergi ke sekolah. Susun data tersebut dalam jadual. Nampak ni? Cara dia. Mula-mula, kita ambil berapa jenis kenderaan. Yang pertama, ada naik basikal. Yang kedua, naik bas sekolah. Yang ketiga, ada naik motor. Yang keempat, jalan kaki. Kita senaraikan dulu cara dia. Kemudian, kita buat gundal. Gundal macam mana? Kita buat garis macam panjang, macam lidi kan? Okey, basikal. Kita tengok basikal. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, kita gundal empat. Kalau empat, dia tak perlu ada slash sebab dia empat. Jadi, kita buat jumlah, apa bilangan dia adalah empat. Berapa pula jumlah murid yang naik bas sekolah? Kita kira lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bila ada tujuh, pertama sekali kita gundal lima dulu. Kita terus buat-buat siap-siap. Satu, dua, tiga, empat, slash, lima. Enam, tujuh. Macam tu. Dan berapa orang yang naik basikal, naik motosikal? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat orang naik motosikal. Jadi, dia ada empat gundal. Jalan kaki pula, satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, jalan kaki kita buat lima je. Kita buat gundal lima. Satu, dua, tiga, empat, slash. Dan setelah kita buat gundal, kita tulislah jumlah dia dekat sini. Kan? Okey, alhamdulillah. Okay, kita pergi yang seterusnya. Piktograf bagi buah yang disukai satu kumpulan murid. Ni satu kumpulan murid. Dalam kelas tu, kita pun tanya, siapa suka makan anggur? Okey. Ada tanda bulat ni kan, macam donat ni. Apa tanda mewakili? Tanda bulat ini mewakili satu orang. Jadi, kalau ada tiga bulat dekat anggur, maknanya ada berapa orang yang suka anggur? Ada tiga orang. Mangga. Dalam kelas tu ada berapa orang suka mangga? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat orang yang suka mangga. Durian. Durian ni dah tulis kat sini kan? Kita kira. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima orang yang suka durian. Dan apple ada satu, dua, dua orang yang suka apple. Okey, apakah buah yang paling disukai? Buah apa yang paling disukai? Mestilah bilangan bulat tu banyak. Buah apa? Jawapannya adalah buah durian. Kenapa durian? Sebab durian adalah jumlah murid yang suka tu ramai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan murid yang suka mangga ada berapa orang? Mangga. Mana mangga? Kita pun kira mangga, mangga, mangga. Satu, dua, tiga, empat orang. Okey, faham kan? Sebenarnya data ni tak susah pun. Benda yang baru anak-anak kena tahu pasal gundal lah. Macam mana nak buat gundal tu. Yang lain-lain tu kalau anak-anak faham, tengok rajah dia tu senang sebenarnya. Okey, kita pergi seterusnya uji diri pula. Okey, lihat data permainan satu kumpulan kanak-kanak. Ni nak suruh kita masukkan data ni kat dalam jadual apa, dia nak masukkan senarai permainan ni kat dalam jadual data dia. Nampak ni. Dia letak jenis permainan, kemudian kita kena buat gundal, kemudian kita tulis bilangan. Okey, pertama sekali permainan apa? Kita pilih permainan dam ular. Bila dam ular ni, kita pun kira lah. Kita buat gundal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam dam ular. Okey, kita senarai dulu permainan dia. Yang kedua, permainan dia apa? Catur. Ni catur. Dan yang ketiga, dia ada congkak. Okey, setelah kita dah senaraikan, kita kira pula gundal dia. Macam Mak Limah cakap tadilah. Ni cara kita nak kira gundal permainan dam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi dekat sini ada lima campur satu jadi enam. Dan kita pun tulis bilangan pemain dia enam orang. Okey, sekarang kita tengok catur pula catur. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat je catur. Jadi kita buat gundal empat. Senang je gundal empat kan? Terus empat. Congkak. Berapakah yang main congkak? Satu, dua. Dua orang je. Dua orang. Betul tak dua orang? Dua orang sahaja
Gundal bagi congkak. Okey. Apakah permainan yang paling disukai? Ha, tengok yang mana banyak. Nampak kan? Jawapannya adalah dam ular. Okey, soalan yang kedua. Lihat piktograf, selesaikan masalah berikut. Okey, tin yang untuk dikitar semula. Ha, Rosie ada 5 tin. Nalini ada 4, Siulin ada 6. Okey, dia buat tanda macam ni, dia macam bentuk silinder . Maksudnya dia mewakili satu tin. Macam Rosie dia ada 5, 1 2 3 4 5 tin. Nalini ada 1 2 3 4 tin. Siulin ada 1 2 3 4 5 6. Okey, soalannya berapa tin yang dikumpul oleh Nalini? Kita pun tengok nama Nalini. Jangan tengok nama Rosie, tengok nama Nalini. 1 2 3 4. Jadi jawapan tin yang dikumpul oleh Nalini adalah 4. Siapa yang kumpul paling banyak? Tin yang paling banyak. Kan Mak Limah cakap kan, piktograf ni senang sangat kita nak cari dengan cepat. Bilangan paling banyak, paling sikit. Kita nampak dah kat sini kan, tapi jangan keliru. Rosie dengan Siulin ni macam nak hampir sama kan? Jadi kita kena tengok betul-betul. Jadi jawapannya adalah Siulin. Senang kan? Okey. Ini adalah aktiviti dalam kelas lah ni. Kita tak dapat nak belajar dalam kelas. Kalau tak, kita bolehlah main kan permainan ni. Jadi kalau anak-anak free bolehlah try cuba buat kat rumah ke kan. Okey, alhamdulillah habis dah maklumat terang pasal pasal data tadi. Jadi maklumat harap anak-anak dapatlah. Sebenarnya data ni senang sangat. Senang daripada tajuk, tambah senang daripada tajuk yang sebelum-sebelum ni. Sebab tu dia duduk di tajuk yang terakhir. Bila anak-anak faham nak ambil data tu senang. Ni sangat bermanfaat dah. Bila anak-anak pergi mana-mana kan, pergi pasar raya ke, sebenarnya anak-anak boleh belajar mencari data. Contohnya kalau dia pergi pasar raya, dia tengok boleh tahu berapa orang dekat dalam pasar raya, berapa orang kanak-kanak kan, sambil-sambil tu kita boleh kira. Okey, sekarang Mak Limah nak terangkan tentang latihan. Latihan buku aktiviti . Mak Limah tak tulis pula muka surat berapa. Okey, cuba anak-anak buka buku aktiviti yang ada tajuk data tu . Kita nak buat sama-sama. Okey, kalau ikut Mak Limah, Mak Limah lebih suka anak-anak cuba buat dulu. Buat dulu bersama ibu bapa ataupun anak-anak dah tengok video tadi, boleh buat dulu. Dah siap semua, anak-anak bolehlah semak bersama-sama dengan Mak Limah. Macam tadi kan, kita dah tengok video. Okey, anak-anak pause dulu video tu, pergi buat dulu latihan. Okey, dah siap latihan, boleh sambung balik, kita semak. Okey, kita teruskanlah tentang aktiviti 1, soalan kumpul data. Tajuk 1, kumpul data, aktiviti 1. Okey, tulis nama haiwan dalam jadual ikut kumpulan. Dekat dalam jadual ini, ada banyak haiwan. Jadi, kita kena kumpulkan dia mengikut kumpulan. Apa kumpulan yang Mak Limah nak? Haiwan 4 kaki, haiwan 2 kaki, haiwan tiada kaki. Mesti semua dah anak-anak dah belajar sains kan? Dah tahu dah haiwan ada kaki 4, ada kaki 2. Okey, kita semak sama-sama. Apakah haiwan yang mempunyai 4 kaki? Kuda, kucing, arnab dan tupai. Apakah haiwan yang mempunyai 2 kaki? Burung, ayam, itik, pinguin. Nampak tak pinguin? Mana pinguin? Ni pinguin. Apakah haiwan yang tiada kaki? Ular, siput, ikan dan kerang. Ni semua tak ada kaki lah. Okey, soalan seterusnya. Siti kumpul data sayur yang digemari oleh sekumpulan murid. Nampak gelap sikit sayur-sayur ni . Mak Limah scan tak berapa ni. Okey, cuba tengok macam mana Mak Limah bina gundal dan berapakah jumlah murid. Okey, boleh semak . Tomato, kita ada 5, 6 dan 7. Jadi jumlahnya, okey, kita sekejap lagi kita buat jumlah. Lobak ada 4, terung ada 4, 5 dan sawi ada 5. Nampak? Mak Limah buat gundal ni. Harap-harap anak-anak nampak .
sebab tak berapa jelas pula dia punya ni. Okey, rumah lima ulang balik. Tomato ada 7. Lobak ada 4. Terung ada 5. Sawi ada 5. Okey, kita pergi jumlah dia 7, 4, 5 dan 5. Berdasarkan kepada jadual ini, kita boleh tahu sayur yang paling digemari ialah yang banyak, iaitu tomato, dan sayur apa yang kurang digemari, jawapannya adalah sayur lobak. Kita tahniah kalau siapa yang jawab dengan tepat. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Jawab soalan berkenaan dengan duit Aini. Okey, Aini ada kumpul duit. Duit syiling 5 sen, duit syiling 10 sen, duit syiling 20 sen dan duit syiling 50 sen. Ini adalah gundal bagi jumlah dia. Kalau Mak Lima ajar tadi, anak-anak tahu kan? Kalau macam ni 5. Terus dia kita kira 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah dia adalah 8 keping duit syiling 5 sen. Bagi duit syiling 10 sen, 5. Ni 5 dah. 5 dengan 5 jadi berapa? Senang je kan? 5 tambah 5, 10 keping. Kalau macam ni, lagi senang. Jawapannya adalah 5. Kalau macam ni, 5, 5. 5 tambah 5, 10. Lepas tu kita kira pula 11, 12, 13, 4, 14 duit syiling 50 sen. Okey, ada berapa keping duit syiling 5 sen? Dah ada jawapan kat atas. Ada 8 keping. Bilangan duit 50 sen ada berapa keping? Ada 14 keping. Duit syiling yang paling banyak sekali. Bilangan yang paling banyak sekali duit syiling apa? Jawapannya duit syiling 50 sen. Nampak ni 14 dia ada. Duit syiling yang paling sedikit. Kita nampak kat sini 14, 10 ni banyak. 8 dengan 5 ni mestilah 5 yang paling sikit. Duit syiling 20 sen. Terdapat berapa jenis duit syiling dalam tabung Aini? Ni soalan ni kalau anak-anak tak perasan kan? Macam mana cari jawapan ni? Ni berapa jenis ni? Dia ada duit syiling mesin, duit syiling 10 sen, duit syiling 20 sen, duit syiling 50 sen. Berapa jenis ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis duit syiling. Okey, soalan seterusnya. Kita masuk tajuk yang kedua, iaitu piktograf kan? Yang Mak Lima cakap tadi. Data diwakili dengan objek yang yang rasa sesuai. Contohnya bunga, emoji kan. Okey, satu kuntum bunga tadi adalah mewakili satu pokok. Okey, dia tulis kat sini. Bunga ni mewakili berapa pokok? Jawapannya mewakili satu pokok bunga. Sorry, kat sini tambah satu pokok bunga. Okey, bilangan bunga apa ni? Bunga mawar. Ada berapa agaknya pokok dia? Kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pokok bunga mawar. Bilangan pokok yang paling banyak. Anak-anak kena kira tau sebab ni dengan ni hampir sama ni. Takut salah. Okey, kalau kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bunga yang paling banyak sekali adalah pokok bunga raya. Okey. Soalan seterusnya, pokok yang paling sikit. Pokok apa? Nampak ada sikit ni ha. Pokok bunga melur. Okey, alhamdulillah. Tahniah yang berjaya. Okey, seterusnya lihat piktograf. Jawab soalan di bawah. Jualan penanda buku murid tahun 3A. Penanda buku ni, satu ni adalah satu keping. Jadi, kalau hari Isnin, dia jual penanda buku, berapa keping dia dapat? Dia dapat laku 1, 2, 3, 4, 5, 5 keping. Hari Selasa, 2 keping. Hari Rabu, 1, 2, 3, 4, 5 juga. Hari Khamis, 1, 2, 3 keping. Hari Jumaat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keping. 7 keping penanda buku. Okey, murid 3A jual penanda buku selama berapa hari? Dengar, kena faham dulu soalan dia. Dia tanya berapa hari dia orang jual penanda buku. Jadi kita kira lah. Isnin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi jawapannya adalah 5 hari.
Bilangan penanda buku. Ha, kita kena kira. Mula hari Isnin. Hari Isnin tadi. Ni naik Isnin. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pun tulis 5. Hari Selasa berapa? 2. 2. Hari Rabu berapa? 5. Hari Khamis? 3. Hari Jumaat? 7. Okey. Sekejap eh. Betul ke tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi anak-anak, tahniah kepada anak-anak yang dah jawab tu betul. Ha, memang bonus lah. Memang cemerlang. Okey. Penanda buku yang paling banyak dijual pada hari apa? Ha, kita nampak dah kan kalau anak-anak yang excellent dia tak payah tengok kat atas tu. Dia tengok nombor sini dia dah tahu dah. Pada hari apa? Ha, pada hari Jumaat iaitu sebanyak 7 keping penanda buku. 2 hari jualan yang sama banyak. Mana jualan yang sama banyak hari dia? Iaitu hari Isnin 5, hari Rabu pun 5. Jadi hari Isnin dan hari Rabu. Okey. Aktiviti 1. Ha, yang ni kita kena belajar buat gundal dan juga bilangan. Okey, ni gambar di atas ni ada tentang stiker. Stiker yang pelbagai bentuk. Anak-anak memang sukalah kalau stiker-stiker ni kan. Okey, kita ada stiker bintang, stiker segi 4, stiker bulat, stiker segi 3. Okey, pertama kita tengok ya jawapan yang Mak Limah buat. Bintang ada berapa gundal? Bintang ada 5 gundal. Betul tak? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Segi 4. Segi 4 ada berapa? Ada 2. 1, 2. Bulat, bulat. Bulat ada ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bulat. Manakala segi 3... 1, 2, 2 je. Okey, ada 2. Nampak tak? Senang je sebenarnya kita nak buat gundal. Okey, Aisyah ada berapa jenis pelekat? Bila dia kata jenis, kita kena kira lah ni. Berapa jenis ni? Ada yang bintang, ada 4 segi, ada bulat. Inilah jenis dia. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis pelekat. Pelekat yang sama banyak ialah pelekat apa? Ha, tengok dekat jadual ni. Ni 5, ni 6 tak sama. Ha, ni 2, ni 2. Pelekat apa? Pelekat segi 4 dan segi 3. Alhamdulillah. Pelekat yang paling banyak ialah pelekat apa? Pelekat yang berbentuk bulat sebab dia ada 6. Okey, kita pergi aktiviti yang kedua pula. Cita-cita murid tahun 1 Cempaka. Nak jadi cikgu. Nampak ni emoji kan? Emoji ni, satu emoji ni adalah mewakili seorang murid. Jadi berapa orang jadi cikgu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Berapa orang jadi peguam? 3 orang je nak jadi peguam. Doktor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ramai jadi doktor kan? Dan saintis ada 1, 2, 3, 4, 5 orang jadi saintis. Okey, sekarang kita nak jawab soalan dia. Tulis semua cita-cita murid tahun 1 Cempaka. Ha, macam mana tulis cita-cita dia? Tulislah ni. Guru, peguam, doktor, saintis. Kita tuliskan. Guru, peguam, doktor, saintis. Apakah cita-cita yang diminati 7 orang murid? Mana 7? Ha, kita carilah ni 5, ni 3. Ha, ni 7. Apa cita-cita dia? Jawapannya adalah doktor. Cita-cita yang kurang diminati. Yang murid-murid tak suka sangat nak jadi nak jadi dia. Nak jadi nanti dewasa. Apakah jawapan dia? Jawapannya adalah peguam. Kenapa? Sebab 3 orang je pilih jadi peguam. Mungkin susah kan? Peguam ni nak bela orang, takut tersalah bela kan? Okey, nyatakan cita-cita yang sama banyak. Ha, nampak tadi kan sama banyak ni? Ha, emoji nampak sama banyak. Ha, yang sama banyak adalah guru dan juga saintis. Berapakah bilangan dia? Dah sama banyak. Berapa bilangan dia? Jawapannya adalah 5. Okey, alhamdulillah. Kita pergi kepada aktiviti yang ketiga. Baca buku program nilam. Ha, berapa orang baca buku? Dia letak gambar buku. Maknanya satu buku ni adalah mewakili satu bukulah. Satu petak ni kan. Okey, Zura dia baca 6 buku. 1 2 3 4 5 6. David 1, 2, 3, 4, 5. Vinod 1, 2, 3, 4.
Maria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mewakili 7 buku. Okey, dia suruh kita senaraikan bilangan buku yang dibaca oleh Zura. Ha, cuba tengok betul tak jawapan anak-anak. 6, David 5, Vinod 4, Maria 7. Okey, tahniah kalau siapa yang betul tu. Siapa yang baca 5 buku? Kita carilah mana yang 5. Ni yang ni baca 5. Jawapannya adalah David. Susun bilangan bilangan buku tadi dalam tertib menaik. Kalau tertib menaik, kita akan mula nombor yang kecil. Nombor berapa? Nombor 4. Lepas 4, 5. Lepas 5, 6. Lepas 6, 7. Alhamdulillah. Okey, habis dah latihan tu. Kita pergi latihan yang seterusnya. Kira makanan yang digemari satu kumpulan murid dan lengkapkan jadual. Ini makanan yang murid gemar lah dalam kelas tu. Okey, roti. Berapa orang? 1, 2, 3. Senang dia nak buat gundal. 3. Bilangannya adalah 3. Kek. Cupcake. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara dia. 5 ya. Dan mie. Ada 2. 2 orang saja yang suka mie. Makanan yang kurang digemari jawapannya adalah mie. Sorry. Salah ni. Anak-anak betulkan bukan mie. Makanan yang kurang digemari adalah mie. Bukan kek, mie. Tolong betulkan ni salah ni. Okey. Seterusnya, lihat piktograf dan jawab soalan berikut. Alat mainan Aiman. Aiman ada alat mainan dekat rumah. Dia ada kereta mainan, ada kapal terbang, ada motor mainan. Okey. Alat mainan Aiman ni, kalau dia wakili bintang. Satu bintang ni maksudnya dia ada satu. Jadi kalau kereta kat rumah dia ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah kereta dia ada. Kapal terbang dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah juga. Motor berapa dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita tengok betul tak jumlah dia. Helikopter, kapal terbang ada 5. Kereta ada 5. Motor ada 7. Alat mainan yang paling banyak sekali adalah motor. Tengok, senang kan? Okey, cabar minda. Kumpul maklumat tentang 4 hobi rakan kamu. Contohnya, yang ni memang kita tak boleh buat lah. Sebab kita tak duduk dalam kelas kan. Kalau dalam kelas, kita boleh tanyalah siapa yang suka baca buku. Kita boleh letak. Okey, yang ni anak-anak tak payah buat pun tak apalah latihan ni. Okey, Alhamdulillah. Dah habis dah kelas kita. Semoga anak-anak faham dan dapat mengaplikasikan tajuk kita hari dalam kehidupan seharian. Macam Mak Limah cakap tadilah. Bila kita dah belajar cara kita dapat data ni, bila kita pergi mana-mana pun kita dah boleh kita dah boleh cari maklumat. Sangat-sangat mudah. Dan tajuk ni adalah tajuk yang baru dalam 2 tahun diajar kepada anak-anak. Jadi anak-anak, Mak Limah harap dapatlah memahami dengan jelas penerangan Mak Limah. Seterusnya kita tunggulah kelas seterusnya. Kita akan siapkan modul. Dalam modul yang terakhir nanti ada tajuk data. Jadi Mak Limah rasa setakat ni kelas Mak Limah mohon maaf sebab lewat habiskan subjek yang terakhir. Dan Mak Limah harap anak-anak dapatlah terus sentiasa meneruskan sepanjang cuti dengan latihan-latihan matematik untuk anak-anak naik ke tahun 2 sebab benda ni sangat penting. Jadi Mak Limah akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.